bebek langsung 1, 2, 3. Taiga, tolong aku nyangkut. Ah, lega. Ini, kamu jorok. Aduh. Ternodai. Aduh. Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Assalamualaikum. Hai teman-teman, sekarang Nafisa mau main lagi game Sakura School Simulator. Jadi kali ini Nafisa mau coba parkour bikinan Navidella Squad ya guys ya. Bikinan Kazaskia Salsabila. Ini dia komennya guys. Nah, itulah ya guys ya, pokoknya oke lah, tanpa lama-lama langsung aja kita pilih dulu kostumnya. Jadi kita bakalan dandani dulu si Tarashi sama si Taiganya ya guys ya. Bajunya udah Nafisa mau kayak begini aja. Sebenarnya Tarashi itu bukan mau review ya guys ya sekarang, tapi Tarashi itu mau kayak cobain, mau nantang parkour si Taiga guys. Kemarin kan si Taiga tuh yang nantang parkour Tarashi gitu kan ya. Sekarang sekali ewang guys, sekarang gantian gitu kan ya guys ya. Jadi Tarashi yang nantangnya guys. Pakai rambut yang ini aja deh ya guys ya. Nah kayak begini. Terus sekarang si Taiganya deh. Taiganya mau kita pakein baju kayak gimana ya guys ya. Nah kayak begini aja deh. Tapi warnanya bedain guys, karena katanya bosen warnanya itu-itu aja ya guys ya. Jadi sekarang kita bakalan coba pakai baju yang ngejreng. Nah kita bakalan pakai warna hijau, terus celananya warna kuning. Mantap gak tuh? Mana? Nah kayak begini kan mantap. Terus rambutnya warna biru guys, atau pink ya. Pink aja lah ya guys ya. Nah rambutnya pink, matanya biru, birunya yang nyala. Ah kayak begini. Nah Taiga udah kayak neon kan guys. Tuh Taiganya udah kayak neon guys. Tuh Tarashinya kayak begini, cantik dan menawan dan ya sederhana. Nah Taiganya ngejreng banget guys di sini. Oke lah ya guys ya, langsung deh kita mulai. Nah guys, oke lah ya guys ya, kita bakalan langsung ke rumahnya Taiga. Bentar. Yuk kita langsung pergi ke rumah Taiga guys. Jadi kita bakalan ngajakin Taiganya ya guys ya. Ah mantap guys, kita ajakin Taiga nih. Ini dia nih si Taiga. Hai Taiga. Halo Tarashi. Taiga, itu baju kamu kok ngejreng amat sih? Bagus kan Beb? Fashion Taiga emang mantap. Tinggi banget selera Taiga mah Beb, Beb. Iya bagus kayak es krim. Taiga, kita main parkour yuk. Kemarin-kemarin kan kamu yang ajak aku tanding tuh. Nah sekarang aku yang mau tantang kamu tanding. Yuk mau gak? Jangan bilang Taiga pangeran dan fun kalau Taiga takut ditantang sama cewek. Ayo Taiga, bentar ya, aku molot dulu tempatnya. Oke, babe, santuy aja sama Taiga mah. Oke guys, jadi mana ya, aku lupa. Ini, nah ini dia ya guys ya, kita masukin ID-nya. Ini dia ID-nya. Oke, nah ini dia ya, Parkour Saskia Salsabila Parkour. Oke, kita langsung download aja guys. Download. Nah, oke. Yuk Taiga langsung yuk. Bentar. Itu udah ada jamur-jamur dong kelihatan di situ. Ayo Taiga cepetan, keburu nanti tuh diserang jamur. Mana ininya? Ya ampun, itu ada jamurnya dong, guys. Aduh, belum apa-apa. Aduh. Jamur kamu kurang ajar sekali ya. Jamur kamu minta perang sama Taiga. Taiga, ya ampun. Nanti Taiga kamu mati. Aduh, Beb, Taiga harus nyerang tuh. Oke, Taiga, sini. Aduh, kena kita juga. Ini gimana sih? Taiga, udah. Aduh, Beb, Taiga, aduh. Aduh, guys. 2000 years later. Aduh, maaf ya guys ya, tadi Taiga gak bisa nahan emosi. Abisnya tuh jamur ya, bikin gregetan guys. Udah deh ya guys ya, kita langsung berangkat aja. Ayo Taiga. Oke, ini. Oh, ini, hah? Beb, mana parkurnya? Sabar Taiga, kita diarahinnya ke sepeda ini. Oh, ini Taiga, sini. Tuh di atas langit kelihatan nggak? Nih coba kita ikutin aja dulu ya. Oke, Beb, nanti Taiga terbangnya pakai jetpack ya, Beb ya.
Oke, Taiga, kita ikutin itu ya, guys, yang ada di atas, guys. Ternyata panjang dan tersembunyi itu ya, guys, ya. Awas, Taiga, ada mobil apa? Yo, Taiga, yo, enggak apa-apa kan kamu lari? Enggak apa-apa, Beb. Enggak apa-apa. Demi kamu apa sih yang enggak, Beb? Taiga capek banget, Beb. Aduh, enggak disorot kamera lagi. Nah, ini dia, guys. Tuh, ya. Yuk, kita langsung naik aja, Taiga, ke atas. Yuk, Taiga, supaya cepat. Kamu mah lama jalannya. Iya, Beb. Iya, maaf ya, Beb. Ya. Oke, guys. Jadi, kita ke atasnya mau naik lift, ya. Yuk. Oke, yuk masuk, Taiga. Mana ya itu jalan ke atasnya? Guys, ini panahnya nggak akurat ya, guys, ya. Soalnya kan parkurnya itu ada di atas. Nah, kalau panahnya itu ada di deket rumah Tarasi, jadi nunjuknya ke sepeda, ke basikal. Apa jangan-jangan basikalnya yang pertama ya, guys, ya, dikeluarinnya. Jadi itu yang nunjuknya ke sana, guys. Padahal parkurnya ada di sini. Wah, bagus banget, panjang banget lagi. Oke, Taiga. Jadi kali ini aku duluan ya. Oke, Beb. Aku liatin sambil dukung kamu, Beb. Oke, Taiga. Oke. Jadi, guys, bakalan aku dulu ya, guys, ya. Oke, Beb. 1, 2, 3. Mantap, guys. Oke, jadi kita bakalan loncat-loncat aja kayak begini ya, guys, ya. Ini kalau dilihat tuh, ini parkurnya bagus banget, guys. Warna-warni gitu ya, guys, ya. Dan lumayan lah ya, lumayan susah ya, guys, ya, kelihatannya. Tapi nggak tahu nih, bentar. Hup. Oke, mantap. Ada checkpointnya juga. Ini dari kado yang digepengin ya, guys, ya. Kreatif banget kakaknya yang bikin, guys. Mantap. Buat teman-teman yang bikin rumah-rumah juga atau bangunan-bangunan juga, taruh ID-nya ya di bawah. Nanti Nafisa review, Nafisa cobain ya, guys, ya. Yo, oke, kita lewatin ini. Mantap, bisa checkpoint lagi. Terus ini teropong-teropong kayak begini. Wow, maksudnya pipa ya, guys, ya. Kreatif nih yang bikin. Wih, mantap. Terasi suka banget, guys. Set. Oke, warna-warni suka Terasi ngeng. Rainbow, guys. Hampir aja aku jatuh. Enggak, guys. Oke, ini yang bola-bola gitu. Bola-bolanya warnanya biru ya, guys, ya. Birunya glossy-glossy gitu, mantap. Bagus sekali ini. Aduh, dari tadi Terasi bilang bagus sekali ya. Emang bagus banget sih ya. Tuh. Ini juga, mantap. Dicobain dulu sama kakaknya ya, guys, ya. Jadi nggak terlalu kecil juga nih jalannya, guys. Jadi nggak terlalu susah juga nih pas di sininya. Hup, nah, oke. Oh, ini ada yang tangga-tangga gitu, guys. Ngeng, bisa langsung loncat kita. Terus injak checkpoint lagi. Dan kita bakalan lurus aja kayak begini. Checkpoint lagi. Nah, ini yang warna-warni ya, guys, ya. Kita tinggal loncat-loncat. Loncat ke sini, ke sini. Iya, terus ke sini. Aduh, hampir aja Terasi jatuh ya, guys, ya. Oke, mantap. Yuk, wow, ini pintu-pintu, guys, sih bagus, guys. Lihat ya, kayaknya estetik nih. Coba-coba ya, guys, ya. Ini tuh estetik banget. Bentar. Kayaknya kalau di walk mode bakalan lebih rapih ya, guys, ya. Oke, kita coba walk mode. Oke, tuh. Wow, kelihatannya tuh lebih rapih, guys. Bagus banget estetik ini ya, guys, ya. Wih, nutupnya satu-satu, guys. Suka aku nih bagian yang ini. Nafis aja nggak kepikiran gitu loh ya, guys, ya. Oke, lanjut. Hup. Loncat di yang lope-lope ini. Nah, kayak begini. Hup. Set. Loncat dulu terus maju. Rada telat ini ya. Nah, loncat. Oke. Oke, hup. Nah, kayak begini. Ini, oke, masih kelihatan ya, guys, ya. Tinggal loncat-loncat aja kayak begini. Tapi loncat-loncatnya juga harus hati-hati, guys. Jangan kejauhan. Nanti kalau kejauhan, kalian bisa jatuh ya, guys, ya. Oh, hampir aja aku jatuh, guys. Checkpoint lagi. Mantap ya, guys, ya. Nafisa mau pas-pasin dulu supaya nggak jatuh.
kayak begini. Hap, loncat di sini checkpoint. Wih, yang ini mah uang, guys. Uangnya gede banget. Mantap, aku suka nih yang ini nih. Uang. Ngeng. Dibuat kayak begini uangnya. Buat diinjek-injek ya, guys ya. Checkpoint lagi. Terus kita tinggal naik tangga aja kayak begini. Sejauh ini Nafisa belum nemuin stake yang ada laser-lasernya ya, guys ya. Aduh, kalau yang ini mah nih biasanya jatuh nih, susah nih. Aduh, tuh kan. Jatuh sekali aku ya, guys ya. Coba walk mode supaya nggak jatuh. Hampir aja itu. Oke, hap. Nah, walk mode lebih tuh. Nggak jatuh jadinya ya, guys ya. Soalnya tadi tuh lompatnya kejauhan, guys. Hap. Nah, oke. Checkpoint dulu. Yuk lanjut guys, yang lope-lope ya. Lope-lope nih, lope-lopenya kecil banget imut. Set. Hup. Bisa gak ya dari sini aku langsung loncat aja? Wih, bisa, checkpoint lagi. Nah, kalau yang ini mah gampang. Mungkin ini maksudnya prosotan ya guys ya. Wah, udah bisa langsung dipencet. Tetot. Yeay. Oke guys, giliran Taiga. Oke lah ya guys ya, sekarang giliran Taiga ya. Oke, kita bakalan main parkour bikinan Kak Zaskia ya tadi ya. Di sini stage satunya masih oke, gampang ya, nggak susah-susah amat sih ya guys ya, dan nggak gampang-gampang amat juga. Yang bulut-bulut ini biasanya suka ngegolosir guys, suka tisoledat ya. Apa ya bahasa Indonesianya? Suka kepoleset, nah itu dia ya guys ya. Oke, sekarang yang kado gepeng ini guys, cantik banget sih sebenarnya ya. Digepengin kayak begini jadinya kayak ada corak-coraknya gitu. Nanti Taiga mau coba, nanti Taiga mau coba bikin ya guys ya, estetik juga kayak begini gitu. Hampir aja Taiga jatuh ya guys ya. Terus ini ada pipa ya guys ya. Pipanya tuh kayak begitu. Terus ini tinggal loncat-loncat aja. Loncat-loncat. Tapi ini walaupun loncat-loncat kayak begini doang, kayak ada gravitasinya dari gamenya ya guys ya. Ini bukan dari yang buatnya guys. Tuh mantap kan Taiga bisa ngapung ini. Oke, set. Nah sekarang Taiga mau ngelurus-lurusin dulu, takutnya jatuh nih Taiga. Oke. Hop, deg-degan nih Taiga sebenarnya. Checkpoint lagi. Nah, loncat sini. Bismillah, bisa. Oke, bisa guys ternyata. Itu lumayan jauh sih ya lompatannya. Tuh. Nah, oke, checkpoint. Nah, ini dia guys yang tadi katanya estetik. Tapi estetiknya itu kalau pakai walk mode. Yuk, kita coba. Wow! Oh my god, amazing. Taiga suka bagian yang ininya. Wah, mantap. Injek dulu checkpointnya, terus sekarang yang lope-lope guys. Langsung yang kedua dong guys. Tapi balik lagi tadi yang ke satu ya guys ya. Set. Nah oke. Maju dulu aja, aku takutnya tuh soalnya. Mantap. Sejauh ini Taiga belum jatuh sih ya guys ya. Mantap sekali gak tuh. Yuk. Hampir aja itu Taiga ya. Banyak banget loh yang hampir aja Taiga jatuh tapi gagal ya guys ya. Itu semua karena kehokian yang Taiga punya. Udah nginjek checkpoint. Sekarang kita tinggal lurus. Terus ini bagian uang nih ya guys ya. Kali ini Taiga harus menang. Ronde kali ini Taiga harus menang ya guys ya. Soalnya dari kemarin-kemarin tuh bebek mulu yang menang ya guys ya. Oke, Taiga menang. Bisa, Taiga bisa. Dikit lagi tuh. Ini dia nih, stake kecil-kecilan. Aduh bentar, Taiga mau pakai walk mode dulu. Taiga takut. Takut aku tuh. Mantap. Oke. Nyaris. Oke. Set. Hop.
Oke, checkpoint. Hup. Hup. Kita pakai mock mode ya guys ya di sini. Aduh, Backson. Mantap. Hup. Aduh, hampir aja. Mantap. Oke, sekarang di sini. Nah, ini tuh perosotan ya guys ya. Tadi bebek itu curang jalan, gak nyerosot guys. Nah, kita menyerosot, nge. Beb, I'm coming. Boom. Ini tuh kolam ya guys ya. Taiga cepet amat. Iya dong Beb, Taiga kan ahlinya. Berdiri dulu guys, berdiri. Sit. Nah, mantap. Hey, yo, what's up bro. Yo, kita pulang Beb. Iya, Taiga. Nah, kita pulangnya naik perosotan, Beb. Yuk. Aduh, Taiga, kok aku diginiin sih? Sabar. Nah, udah kan, Beb? Iya, Taiga, yuk langsung. Yuk, Beb, langsung. 1, 2, 3. Taiga, tolong aku nyangkut, Taiga. Ya udah deh, aku nyusul aja ya, Taiga ya. Oke, Beb. Beb itu tadi nyangkut ya guys ya, dan dia nyusul guys. Oke, kita harus cepet-cepet supaya kalian bisa lihat Beb ya guys ya. Ini rumah Blackpinknya Beb ke kita loh dia guys ya. Karena tadi itu ya mau main parkour gitu, jadi nggak sempet ya. Taiga juga sebenarnya lupa ya guys ya. Ini ada kolam lagi, cuman kolamnya dangkal guys. Hap. Aduh sakit. Aduh guys, tadi aku nyangkut ya guys ya. Maaf banget nih tadi terasi nyangkut guys. Oke, kita langsung ya guys aja ya guys ya. Kita langsung naik. Maksudnya kita langsung ke bawah nyusul Taiga. Yo, ke bawah turun. Hop. Nah, itu dia si Taiganya ya guys ya. Oke, bentar. Cet. Beb, ayo berdiri. Bentar, Taiga, aku mau pipis dulu. Huh? Nanggung basah nih celana nih. Lega. Ini kamu jorok. Aduh. Ternodai. Aduh. Jadi itu dia ya guys ya, parkurnya bikinan Kak Saskia. Guys ya, bagus banget ya kak ya. Makasih nih udah bolehin Taiga buat nyobain parkurnya bikinan Kak Saskia. Oke lah ya guys ya, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat teman-teman yang mau bikinannya di review sama Taiga nih, atau parkur, mau rumah, mau apa, itu tinggal komen aja ya di bawah guys. Tulis ID-nya, nanti Taiga cobain guys. Bangunannya nanti Taiga lihat. Dadah.